بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امر الدنيا والدين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا شفيعنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اما بعد قال مفسر رحمه الله تعالى وَأَدَى نَفْعٌ في الوم في دارين امنه قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكأين من نبي قتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب يحب الصابرين Wa ma kana qawlahum illa an qalu rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wasabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin sallallahu alazim Bismillahirrahmanirrahim wa ka kam berapa banyak min nabiyyin daripada Nabi Kutila yang dibunuh. Jadi berapa banyak Nabi yang telah dibunuh. Berarti banyak Nabi yang dibunuh. Wafi kotala. Pada satu kiraat kotala. Jadi pakainya kotala. Satu kiraat. di sini ya kiraat mufasir kutila ada kiraat ya ini masih termasuk dalam kiraat sabah kiraat sabah Kiroat kiraat ada al ansor kiraat sabah ya ada kiraat arba'ashar ada kiraat 14, ada kiraat 10, ada kiraat 14. Ya. Tu, ada kiraat 7, ada kiraat 10, ada kiraat 14. Untuk kiraat sabah, ya sepakat semua para ulama. Sepakat para ulama bahwa ini adalah mutawatir. Untuk kiraat 10, kaul yang asah, kaul yang kuat, berarti ada perbedaan. Jumhur mengatakan bahwasannya adalah itu kiraat termasuk mutawatir. Kiraat 10. Berarti ya, kalau saya katakan kaul yang asah, jumhur berarti ada pendapat yang lain. Tapi kaul yang asa yang kuat mengatakan itu mutawatir. Artinya apa? Bisa dibaca dalam Al-Quran. Dalam sholat. Itu ya al asr 10. Kemudian ada kiraat yang 14. Qiraat 4 yang 4 ya. Kiraat 14 maksudnya tambah lagi 4 gitu ya. Qiraat 10 maksudnya tambah lagi 3. Ada 7 tambah 3 jadi 10 ya. Jadi yang 3 itu ya kaum yang asah, jumhur mengatakan ya, mayoritas ulama ya, mengatakan bahwasanya itu termasuk mutawatir ya dan boleh dibaca dalam sholat boleh dibaca dalam di luar sholat kemudian kiraat 14 maksudnya tambah lagi 4 ini namanya kiraatus syaz sepakat ulama mengatakan bahwa satu syaz. maka nggak boleh dibaca di dalam sholat juga di luar sholat boleh buat hanya belajar aja Nah ini ya ada baca kutila, ada baca kotala. Dua-duanya boleh, termasuk kiratus sabah. Ya. Wal fa'ilu dan fa'il. Fa'ilnya itu domirnya. Kalau bacanya kotala. Ma'ahu bersamanya. Wa ka'ay min berapa banyak daripada nabi kutila yang dibunuh kalau kau tala yang berperang ma'ahu ya, bersamanya bersama nabi khobarun mumtadahu mumtadanya Ribiyuna ya. ribiuna kasirun jumun kasiratun jamaah yang banyak berapa banyak ya, daripada nabi yang dibunuh atau berperang bersama Nabi ada kelompok yang banyak. Jadi Nabi enggak sendirian ya. Jadi ada pengikutnya. Fama wahanu jabunu maka tidaklah mereka itu takut. Lima asobahum fi bagi apa-apa ya maksudnya musibah yang menimpa mereka di jalan Allah. Jadi ketika berperang di jalan Allah, musibah yang ketimpah kepadanya, mereka enggak ada rasa takut sekalipun. Berperang. Ini menyata perangnya enak ketahuan. Yang lebih beratlah itu adalah perang melawan nafsu yang nggak kelatan Jihad akbar bahasa Nabi. Jadi mereka enggak takut terhadap musibah yang menimpa kepada mereka di waktu di jalan Allah. Kalau sekarang ngaji di antaranya termasuk juga di jalan Allah menimpa kita, capek, sakit, bahkan ada yang ya meninggal, bahkan ada yang begitu, sakit. bukan karena ngajinya, karena sakit yang dia udah sakit ya, dia udah mengidap penyakit capek lelah dia sabar terus makanya biar benar kalau kita ngaji niatnya bagusin karena Allah semata karena Allah semata ujian udah pasti ada ujian dari luar ujian dari dalam diri kita sabar bersikaplah sesuai dengan ilmu Jadi bakalan dapat tuh orang yang ada di jalan Allah. Fama wahanu maka mereka tidak takut. Bagi apa yang menimpa, bagi apa-apa, maksudnya bagi musibah yang menimpa kepada mereka di jalan Allah, nggak takut. Kayak kita ngaji nggak takut terus. Menimpa apa aja, kita sabar, sabar. Ujian udah pasti ada, air mata pasti ada. Enggak ada yang enggak. Ya. Pasti ada. Apalagi ngaji, berat. Kenapa berat? Ya karena pengen jadi pemimpin. Apalagi ngaji yang begini, ya, terus setiap hari, setiap subuh, pagi, siang, malam. Apalagi yang kayak begini oleh karena itu jangan rusak kesucian ini. Jaga terus. Minal jaro'i daripada luka. Enggak takut luka. Wa qatri ambiyahim dibunuh nabi-nabi mereka. Wa ashabim dan sahabat mereka. Wa madu'ufu dan mereka enggak lemah. Anil jihad daripada jihad. Mereka enggak lemah, tetap semangat. Kalau kita ngaji tetap semangat, semangat, semangat. dan ya mereka tidak menyerah. mereka tidak menundukkan bagi ya ya, tidak mereka itu menundukkan bagi musuh mereka, Enggak tunduk kepada musuhnya, enggak menyerah.

kutilan nabiyu bukan kau belajar kila ya. hina kila kutilan nabiyu kama faatum sebagaimana yang kamu lakukan hina ketila ketika kila dikatakan kutilan nabiyu telah dibunuh nabi kan begitu kemarin ya kata orang kafir kata orang munafik ya untuk menakut-nakuti kaum muslimin, muslimah, kaum muslimin yang perang supaya mundur, supaya pulang, kabur dari perang diberitakan kabar bohong. Dibilang apa? Kutilan Nabi. Nabi telah terbunuh. Jadi kan pulang tuh orang munafik sambil mengatakan itu. Supaya orang mukmin yang lagi perang ikut pulang juga, ikut kabur juga tapi enggak jadi kabur ya, tetap di tempat. Wallahu yuhibbus sabirin dan Allah Taala mencintai orang-orang yang sabar. Allah cinta orang-orang yang sabar alal balai atas bala. Maksudnya apa? Allah cinta orang-orang sabar, ayyusi buhum, Allah berikan pahala mereka. Jadi buktinya Allah berikan pahala kepada mereka. Sabar. Sama kita pun begini sama ini kisah dulu sekarang sama dalam Al Quran ada kososul Quran ada kajian dalam ulum Al Quran itu kososul Quran ada yang bawa ada yang taruh ada yang meletakkan ada yang kagak juga ini ya kisah Al Quran dibawakan oleh Al Quran dulu sekarang berulang lagi sama sama kita dikiaskan sama. Ya. Ya, jadi apa? Sabar, sabar. Kita berjuang ngaji, sabar, sabar. Sabar ujiannya udah pasti banyak. Enggak ada yang lengang, enggak ada, enggak ada yang kosong. Enggak ada yang hampa, semua ada ujian. Semakin berat ujiannya, insyaallah janji Allah semakin hebat buat kita. Semakin capek, insya Allah semakin bagus. Terus yang penting sabar, sabar dan jangan jangan kita kotorin perjuangan kita dengan maksiat. Jangan ada maksiat. Semangat, 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 semangat. Wa ma kana Iya, udah sore ya. Maazan. Sadaqallahul <laughs> azim. Allahu a'lam bisawab.